Ada nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk teman-teman semua yang di sana. Sekarang saya berada di salah satu pantai Lombok yang benar-benar indah sekali. Seperti kita lihat, ini adalah salah satu pantai Lombok yang tempat saya kagum dengan pantai ini ya. Pantainya yang putih, yang warna pink, airnya yang benar-benar clean, ditambah lagi dengan pemandangan tebing sama Gunung Rinjani, ya sudah lengkap sudah. Sekarang masih menikmati indahnya suasana sunrise. Seperti biasa, kita akan memanah ikan, berburu ikan. Semoga aja kalau dapat hasilnya kita langsung masak di pantai ini, teman-teman. Pastinya sangat-sangat benar-benar seru. Anak ni tenggelam ambil udara tu. Walau nah, yang tadi itu hasil pertama kita nembak, teman-teman, pas paginya. Sekarang mana yang keduanya? Saya mau turun, saya mau buat rekam, semoga ada dapatnya. Setelah mana yang kedua, mungkin kita langsung akan bakar, teman-teman. Di pinggir pantai panas kayak gini, minum kelapa muda. Alhamdulillah, teman-teman, inilah hasil akhir dari penembak kita, teman-teman. Habis sholat kita akan racik semuanya dari sayur mayur, bumbu dan ikan yang hasil yang kita dapetin, teman-teman. Thank you.
ini adalah senjata yang utama kita, yaitu kompor gas, teman-teman. Ukurannya lumayan kecil, jadi mudah dibawa untuk kemana-mana. Buat traveling bisa, buat ke gunung bisa, maupun buat ke pantai juga bisa. Ini gas mininya cuma 220 gram. Ya lumayan lah untuk setengah hari, insya Allah cukup. Langsung di sini setelah pas, langsung kita tekan ke bawah, teman-teman. Oke. Abang-abang kita. Kakak dua nupe. Iya, dah kita turun. Ini sayurnya udah dibersihin semuanya. Tinggal sekarang kita mau bakar ikannya. Indofood bumbu racik. Ini warnanya kayak kuning kunyit gitu. Dan ini salah satu bumbu sara, tepung bumbu. Kita mencoba untuk eksperimen. Kita campurin sama bumbu yang pertama tadi, teman-teman. Gimana segini? Udah semua ikan tergoreng, sekarang tinggal goreng buahnya, teman-teman. Sayurnya, teman-teman. Sayur kayak gini mungkin enggak terlalu matang-matang amat. Setengah matang lah. Oke, teman-teman. Kita campur sayurnya salad. Request teman-teman emang yang level 30, emang semuanya anak-anak Lombok, jadi suka pedas, termasuk saya sih. Kembali ini. Ini sekian. Campur kecap bangunya secukupnya aja.
inilah hasil akhir dari semuanya ini teman-teman. Kelihatan sekali sangat segar. Saya tak sabar dan teman-teman juga tak sabar mau makan hasil tangkapan mereka dan hasil racikan kita semua. Kita coba, semoga mantap. General netral. Din, biasa dengan arak dengan ini. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Alhamdulillah teman-teman, sekarang kita udah selesai makan, perut udah kenyang semua. Sekarang kita menunggu waktu sore, asar, sholat asar, ngopi, lalu beres-beres barang-barang semua, kumpulin sampah sedikit, kumpulin biar sedikit bersih pantainya, lalu kita pulang. Dari episode video ini untuk kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin ada salah kata, salah ucap atau salah perbuatan. Jadi sampai jumpa di episode selanjutnya. Untuk teman-teman yang belum berlangganan bisa subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.